sudah hijau ternyata. Si dua. Keras lagi, harus pelan ya, kalau nggak pelan ya kayak gitu. Mau pelan jalan lurus, nggak pelan suaranya kenceng. Kalau mesinnya terasa berat, kita kurangi ya. Kalau kita dari gigi 4 tadi kan, dari gigi 4 terus berasa bergetar gitu ya, itu berarti mesinnya dianggap berat, sehingga harus dikurangi. Itu guys. Nah ini loh, polisi tidurnya kok kencang sekali ini. Harus beda gigi satu aja, karena pelan sekali guys. Nah, supaya tidak terasa keras. Mas Alek harus kasih kode ya, nyalip nggak boleh sembarangan, kasihan belakang. Nah ini juga polisi tidurnya, gigi dua aja coba. Keberatan kalau gigi dua ya, menghabiskan kopling. Oh, apa itu? Hyundai. Oh, keren keren. Langsung maju, potong. Itu sangat berisiko sekali. Maju, potong gitu ya. Yang paling aman sebenarnya pickup kalau potong-potong, tapi saya nggak mau, kasihan. Oke, yang kedua karena kita pelan-pelan guys. Gigi satu, kalau berhenti ya gigi satu guys, nggak bisa kita gigi dua, kasihan mesinnya kalau gigi dua. Pancet ini guys, thank you.
trennya guys. Gak ada RPM-nya sehingga saya nggak tahu kapan waktunya pindah, kadang tidak tepat juga, tapi sebenarnya bisa lah ngira-ngira dirasakan. Tapi man, karena saya emang suka di gigi yang tinggi, karena ya biasanya RPM-nya lebih efisien walaupun tidak menjamin. Oh, ini udah hijau guys ya. Kiri langsung nih guys ya. Belok kiri, jalan terus. Udah gigi dua aja. Nanti juga harus ngantri ini. Walaupun belok kiri jalan terus, tapi di sini ngantri juga sih. Oke, kita rem lampu merah, kita rem. Setelah itu mau berhenti, kita kopling, kita nolkan. Itu ya. Hand rem. Kita berada di Demangan ini. Masuknya Josenan. Gajah-gajah Josenan. Josenan itu masuk Demangan atau tidak, saya juga enggak tahu. Bukan orang daerah sini, cuma tahu sekilas saja. Ini daerah Madiun, Gajah-Gajah, Josenan ya, perempatan. Mana ini? Gak ada. Oh, gak ada. Gak ada waktunya. Oh, sudah. Kuning. Satu. Jalan. Gigi tiga. Gigi empat. Buru-buru kan juga sampai sama ini lampu hijau pas apa. Jalan ayo pak, jalan. Kok pelan amat sih pak? Maksudnya ini kok pelan banget, kenapa ya? Gigi tiga.
boleh kita langsung belok di dekat sini, harus agak maju sedikit supaya bodi belakang tidak nyangkut ya. Itu dua, langsung kita putar. Nah, setelah kita putar, kita kembalikan. Kita kembalikan dua kali berarti tadi, dua kali putaran. Gigi tiga. Depan itu ada Fortuner. Fortuner yang 2.5 ini kayaknya. Oh iya, 2.5. Yang lagi yang hit ini Fortuner 2.8 2800cc. Ini mobil solar ini lagi trending hari ini, sehingga harga Innova solar yang lama maupun yang rebound itu naik harganya. Jadi kalian jika beli second dulu, dulu saya beli second misalkan ya, itu sekarang justru tambah naik atau bahkan harganya, maksud saya harganya bisa sama kalian beli dulu, tidak berkurang harganya atau bahkan naik harganya. Teman saya justru naik dijual harganya, keren kan? Ini ya untung lah ini yang punya Innova Solar dulu ya. Tank ini tiga, harganya stabil ya. AC-nya dingin sekali guys, bisa menggigil kalian. Jadi saya polkan suhunya, suhu paling dingin, sehingga di dalam rasanya sangat dingin. Ini es saja masih apa ya, stabil suhunya, dingin sekali soalnya. Tenaganya lebih besar di sini.
dibandingkan kompetitornya. Ya enggak, saya merasa lebih suka ini ya. Dan ini juga bisa dibuat ada versi mobil penumpangnya, seri ini. Karoseri, di karoseri apa gitu loh. Saya lihat di YouTube seri versi mobil penumpang, isinya 10 penumpang kalau tidak salah itu. Harganya 200 jutaan buat buat travelan, oke okay lah itu. Tapi depannya seperti ini, mirip seperti ini persis, tidak ada bedanya. Masuk ke arah kan, oke, putar balas, kita balas. Nah ini belok kanan, setelah sepian masuk, masuk jalan sana, kita putar satu, dua, setengah, kembali lagi, satu, dua, setengah, dua, seperempat. Ya udah ada hitungannya ya, pokoknya kita kira-kira aja. Wow, wow, jalannya rusak banget, rusak parah. Rusak parah jalannya guys. Nah, ada kucing guys depan ini. Oh, kucingnya lari terbirit-birit. Paham kucingnya. Geser kanan. Opening pindah di kedua. Oke, jalan pelan-pelan saja. Parkir mundur aja guys, paling hobi parkir mundur saya. Oke, setelah ini, setelah menyerong, kita mundurkan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.